Swastiastu. Iya, teman-teman, kali ini kita kembali kumpul kokoh dari Banjar Marga yo pemecutan klot serta Truno Marga Santi dari tahun 2015 sampai dengan 2023. Kita mulai saja dari tahun 2015 dengan tema kokoh Celulu Selfie, temannya. Dan ini dia teman kokoh di tahun 2015 dari Banjar Marga yo pemecutan klot dan Pasar Barat, temannya. Nah, ini kokohnya sangat bagus dan pastinya kreatif sekali, temannya. Sosok Celulu yang berpose bergaya foto peace, temannya. Benar-benar bagus dan kreatif sekali. Benar-benar joss. Oke, lanjut ke tahun 2017 dengan tema Gogoh Waraho Awotaro, temannya. Dan ini dia teman Gogoh di tahun 2017 dari Banjar Margayo, temannya. Nah, ini juga Gogohnya keren dan pastinya juga bagus, temannya. Nah, dimana Waraho Awotaro adalah penjelmaan Dewa Wisnu yang menjelma sebagai manusia yang mempunyai berkepala babi, temannya, yang datang untuk menyelamatkan bumi dari raksasa yang bernama Hiranyaksa, temannya. Mohon dikoreksi jika saya salah, temannya. Dan ini gogohnya benar-benar joss. Oke, lanjut ke tahun 2018 dengan tema Gogoh Gatot Kaca Pralayo, temannya. Dan ini dia teman Gogoh di tahun 2018 dari Banjar Margayo, temannya. Wah, ini karakter Gogohnya juga banyak, temannya. Terlihat di sini ada kurang lebih 3 karakter, temannya. Dan kalau kita perhatikan, teman, Dewa Wisnu yang mempunyai jumlah kepala yang sangat banyak sekali, temannya. Luar biasa Gogohnya, benar-benar joss. Lanjut ke tahun 2019 dengan tema Gogoh Tingkah Ingkalo, temannya. Ini dia teman Gogoh di tahun 2019 dari Banjar Margayo, temannya. Di sini kita lihat, teman, ada 3 karakter Gogoh, temannya. 2 orang manusia dan juga sosok-sosok raksasa di atasnya, temannya. Benar-benar bagus sekali Gogohnya ini, benar-benar joss. Oke, lanjut ke tahun 2020 dengan tema Gogoh Windu Segaro, temannya. Dan ini dia teman Gogoh di tahun 2020 dari Banjar Margayo, temannya. Di sini kita lihat, teman, ada 2 karakter Gogoh, temannya. Aksesoris yang digunakan juga banyak, temannya. Sangat bagus dan rapi pembuatannya, benar-benar joss. Oke, sekarang kita lanjut ke tahun 2023 dengan tema Gogoh Krodo Geni Rupo, temannya. Dan ini dia teman Gogoh terbaru tahun 2023 dari Banjar Margayo pemecutan kelot, temannya. Wow, ini Gogohnya bagus dan juga ngeri, temannya. Nah, kita lihat lebih dekat tapel Gogohnya, temannya. Nah, ini dia temannya, benar-benar serem sekali, temannya. Ini di siang hari saja sudah sangat ngeri, teman, apalagi kalau di malam hari ya sudah pasti tambah menyeramkan. Ini luar biasa karya Gogohnya dari tahun ke tahun. Gogoh dari Banjar Margayo pemecutan kelot, semuanya bagus, semuanya keren, semuanya luar biasa, benar-benar joss. Oke teman, terima kasih saya ucapkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Atas perhatiannya, selanjutnya terima kasih. Matur suk semua. Om Santi, Santi, Santi. Om. Thank you.